Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala bil Quranil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishin. Subhanallahu alazim. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat yang tiada terhingga jumlahnya. Baik itu nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat rezeki, nikmat umur, nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa mensyukurinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan alam Habibana Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipermudah, digampangkan dari segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan lahir dan batin, sehat jasmani, sehat rohani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, dalam mukadimah tadi saya bacakan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu din. Tidaklah kami memerintahkan untuk beribadah dengan dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, memang seharusnya ibadah kita ini harus ikhlas, rela untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad bin Athaillah di nomor nasihat 170, beliau mengatakan adun nafsi fil masiyati dohirun jaliyun wahaduha pitohati batinun hafiyun wa mudawatu wa yakhwa saumun ilajuh. Yang artinya, bagian hawa nafsu dalam perbuatan maksiat itu lebih jelas dan terang. Tetapi bagiannya dalam perbuatan taat itu halus dan samar. Dan untuk mengobati yang samar itu amat sukar, dan untuk menyembuhkannya.
Hawa nafsu selalu mengambil bagian dalam taat atau maksiat. Adapun bagiannya dalam maksiat, maka terang, nyata, yaitu kelezatan yang dirasakannya. Yang terakhir dengan bencana, sedangkan bagiannya dalam perbuatan taat sangatlah halus dan sama sekali sukar untuk diketahuinya, kecuali bagi orang yang waspada dan berpandangan jauh. Bagian hawa nafsu dalam taat yaitu riya, untuk dilihat orang, dipuji orang, disanjung orang, ternama di tengah-tengah masyarakat, terkenal, terhormat, dan dipercaya orang. Sebab amal yang tidak didapat bagian hawa nafsu hanya dalam amal perbuatan yang ikhlas semata-mata karena Allah, untuk mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah mengatakan di nasihat yang ke-171, rubbama dahala alaika riya'u min haitsu la yandurul khalqu ilaika, yang artinya ada kemungkinan masuknya riya dalam amal perbuatanmu dari arah yang tidak ada orang yang melihat kepadamu. Hadirin, beramal di muka orang untuk dilihat orang itu riya yang terang dan jelas. Beramal sendirian, tidak ada orang yang mengetahui, lalu ingin disanjung, dihormati. Bahkan jika ada kebutuhan supaya lekas-lekas orang membantu kepadanya, atau bila memberi sesuatu supaya dikorting, dikurangi harganya. Dan sekiranya ada orang yang tidak hormat kepadanya, ia mengharap semoga terkena siksa atau balasan Allah. Ini semuanya termasuk riya yang samar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirik itu ada yang lebih samar dari jalannya semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Dan riya termasuk dari syirik yang samar, yaitu beramal tidak karena Allah taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kelak pada hari kiamat Allah akan berkata kepada orang-orang yang jahid dan fakir, tidakkah telah dimurahkan, diturunkan harga barang-barang untuk kamu? Tidakkah jika kamu berjalan lalu diberi salam lebih dahulu? Tidakkah jika kamu berhajat, kepentingan segera disampaikan segala hajatmu? Di dalam hadis yang lain, kini tidak ada pahala bagimu, sebab semua pahalamu telah kamu terima semasa hidup di dunia. Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, ada seorang ahli ibadah berkata kepada kawan-kawannya, kami setelah meninggalkan harta kekayaan ini tidak khawatir menyeleweng dari jalan Allah, tetapi kami khawatir kalau-kalau kami telah menyeleweng dari agama melebihi dari penyelewengan orang yang banyak harta dan anak buah. Karena ada di antara kami yang ingin dihormati, disanjung karena agamanya. Jika berhajat, minta lekas disampaikan hajatnya karena merasa beragama. Jika membeli sesuatu, minta dimurahkan karena merasa beragama. Ketika berita nasihat ini sampai kepada raja, maka datanglah raja dengan rombongannya yang besar untuk berziarah kepada guru yang bernasehat demikian kepada kawan-kawannya.
Dan ketika terdengar kepadanya bahwa raja akan ziarah kepadanya, segera ia minta kepada kawannya berbagai macam makanan. Lalu ia makan dengan rakus sehingga ketika raja bertanya, "Manakah orang yang memberi nasihat demikian itu?" Dijawab, "Itulah orang yang sedang makan." Maka raja bertanya, "Bagaimanakah keadaanmu?" Jawabnya, "Seperti orang banyak, baik-baik saja." Maka ketika raja melihat keadaan itu, ia berkata kepada rombongannya, "Tidak perlu datang kepada orang ini. Tidak ada kebaikan baginya." Lalu raja kembali tagih. Tiba-tiba orang itu berkata, "Alhamdulillah yang menghalaukan engkau daripadaku dan menjadikan engkau mencela padaku." Yusuf bin Al-Husain Ar-Raji berkata, "Sesuatu yang amat berharga di dunia ini ialah ikhlas. Beberapa kali aku sungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari dalam hatiku. Tiba-tiba ia tumbuh dalam corak warna yang lain. Istisra buka ayyalam al-halku bihususiyatika dalilun haladami sinkika pi ubudiyatika. Keinginanmu untuk diketahui orang tentang sesuatu dari keistimewaan itu sebagai bukti tidak adanya kejujuranmu dalam kehambaanmu." Hadirin rahimahullah, memang kita beribadah kalau tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan ikhlas, maka ibadah kita ditolak, tidak diterima oleh Allah SWT. Makanya kita beribadah harus fokus, hati yang bersih, meskipun ibadah kita di tempat yang sepi, di tempat yang ramai, tempat yang gelap, di tempat yang terang, tetap saja kita ini dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya benar riya atau ikhlas, Allah yang lebih tahu. Semoga Allah nanti akan menilai hambanya, bukan dinilai dari bentuk fisik tubuhnya, tetapi Allah akan menilai dari isi hatinya. Di waktu itu ada ayat Al-Quran menyebutkan, pada hari itu la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna anak dan harta kecuali yang membawa selamat hati yang bersih, yaitu ikhlas. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.